Okey, jadi hari ni kita nak sambung ke gravitian. Sedikit ulang kaji kelas yang lalu. Soalan saya. Dalam kelas yang lalu, kamu ada belajar mengenai dua daya. Daya yang pertama adalah daya apa? Oi, bukan. Dalam bahagian graviti yang tu, kita belajar daya graviti. Bagi formula daya graviti, F sama dengan MG. So, untuk graviti, daya graviti, kita tak pakai W. Kita pakai F. F sama dengan MG. Kemudian daya yang lagi satu kita belajar adalah daya memusat. Apa formula daya memusat? Kita belum belajar daya memusat. Tapi kamu dah sebut. Kita patut sambung daya memusat dekat sini kan? Kita belajar apa sebelum ni? Hukum kegravitian semester menggabungkan daya graviti dengan hukum kegravitian semester menggabungkan daya graviti dengan hukum kegravitian semester. Apa? Daya apa? F sama dengan hukum kegravitian semester. Newton. GM1 M2 bahagi R kuasa 2. Yang tu. Tu kita belajar dua daya yang sebelum ni. So daya antara dua objek yang bertindak. Yang kalau di same dia sama, jadi jarak mempengaruhi daya tu. Jarak antara objek tu mempengaruhi daya tu kalau jisim dia sama. Kalau jarak dia sama, jisim dia mempengaruhi. Maksudnya antara dua objek kecil, jisim dia, ataupun antara dua objek besar, jisim dia, pada jarak yang sama, daya dia berbeza. Dah, lupa dah. Ingat tak saya bagi contoh, Cikgu Mardiah dengan saya? Ingat? Masa tu kita tengah jelaskan berbola yang sama jisim dia dengan berbola yang berbeza jisim. Buku teks muka surat Raja berapa? 82. Raja 3.7. So jadi hubungan antara daya dan jarak, daya dan jisim, kena mahirlah nak tulis. Kalau hubungan antara daya dan jarak, jisim adalah mala. Hubungan antara daya dan jisim, apa yang malah? Jarak malah. Nah, sudah. Seronok sangat semalam. Semalam hari pekerja. Korang patutnya bersekolah. Tapi sebab yang bekerja tu cuti, untung lah dapat cuti. Orang pula lebih-lebih yang lupa. Kemudian saya ada terang sedikit yang pelajaran lalu. Saya bagi contoh, saya hayun beg saya tu. Masa tu baru kita nak masuk daya memusat. Tu baru kita nak jumpa daya memusat. Jadi hari ni kita nak sambung daripada daya memusat dengan formula. Muka surat berapa ni? Surat 90. F daya. Dalam cerita ni daya memusat. M? Jisim. Unit untuk jisim? KG, kilogram. Unit kilogram. V? Halaju dia. So dia akan beritahu halaju gerakan objek tu berapa. Unit dia? MS negatif 1. Meter per saat. R adalah? Jejari, jejari pusingan dia daripada, dia pusing daripada mana, so jarak dia. Jadi kalau kita cerita pasal bumi dan satelit tu, ni dia punya R. So daripada pusat bumi kepada pusat satelit tu, tu dia punya R. So kita tak boleh kata R adalah jejari. Bermaksud kalau jejari, bumi je yang ada jejari. So jejari gerakan dia, daripada mana dia bergerak, punca dia dekat mana. Okay. Jadi nilai R tu sebenarnya dia boleh berubah lah. Kalau antara dua planet, matahari dan bumi, pusat bumi ke pusat matahari, ini dia punya R. So gerakan membulat, bulatan tu. Kalau kamu baling tukar besi daripada tangan kamu yang pusing ke tukar besi tu punya center. Okay?
Tahu tak tukar besi, saya bagi contoh tukar besi je. Nak tengok kan yang hayun tu kan? Tu tukar besi. Tu paling simple. Okay, ada soalan nak tanya tak? Ada yang baca tak sebelum masuk kelas untuk yang ini? Baca tak? Kau baca takkan tak ada soalan nak tanya? Tak ada, betul eh? Okey. Maksudnya sekali baca, faham teruslah. Sebab tu tanya, kalau dah baca mesti tahu kat mana tak faham. Tak baca kan? Sampai bila nak berubah? Tak nak berubah. So, saya tembak je kalau yang mana yang dah baca tu good for you, yang tak baca tu silalah insaf. Muka surat 94. 94 terus. Tak nak tanya, saya anggap kamu faham. Hukum kegravitasi semester Newton dengan daya memusat. Dekat situ ada ruang kosong untuk kamu buat. Buat sekarang. Dan seorang bagi solution kat depan. Immediate buat. Hukum kegravitasi semester Newton. Apa formula dia? Masukkan. Daya memusat. Masukkan. Kalau buku teks tu subsidi kerajaan, jangan conteng pakai pen. Kecuali bapak kau beli. Lepas tu samakan, faktorkan dia. Dia dah bagi tu. Dekat dalam tu, dia ada buat gantian V sama dengan 2 pi bahagi T. Nanti saya explain kenapa 2 pi bahagi T. Bapak boleh buat tak? Siapa nak cuba terus buat ke depan? Ya. Yeah. Okey. Ya, yeah, boleh buat ke depan ya? Salah tak apa tengah belajar. Siapa tak faham apa benda yang kita tengah buat sekarang ni? Kau faham apa yang sedang berlaku, Is? Tak? Korang faham? Kau tahu tak kita dekat buku surat mana? So, kau tahu tak apa yang kena buat dekat buku surat itu? Ya. Yeah. Boleh buat tak? Boleh buat, Aziz? Kau boleh buat tak? Boleh. Bila bila nak betulkan kedudukan kelas yang baru ni baru ni. Betul. Allah mata tak nampak pula. Oh. Iaitu Khaira, iaitu Khairan. Okey, dekat-dekat nama. Oh, ada dua Amira. Tiga Amira. Ya, got tu, another one, Us. Amira Jamia, Amira Zainiza. Oh. Okey, okey, okey. Saya lupa nama kamu ada Damira. Damira pula. Amira. Zara boleh, Zara? Boleh? Nak buat ke depan? Boleh? Nak buat ke depan? Tak nak buat ke depan? Asfah tak datang lagi?
Takifah, dia duduk sebelah Zara, tukar tempat. Fariha, Maisara. Betul lah, korang tukar tempat kan? Tak sama kat sini kan? Tengah check ni. Alia, Samini, Tok Hidat. Boleh ya? Belum pergi? Eh, lamanya. Simple je kot. Ah, Mai. Bagus. Bagus anak muda. Tulis je. Salah tak apa. Kenapa kau tak mula daripada sini? Semua. Ni amat jawab pang final. Boleh daripada sini. Tunjuk flow dia. Samakan persamaan tu macam mana. Sila kamu cancelkan. Untuk kita simplifikan satu formula. Ni skill juga sebenarnya. Cuma kalau dalam matematik, dia bagi kamu dalam bentuk nombor. Bila fizik, dia bagi dalam bentuk anu. Dia bagi apa unknown. Kan? Kamu kena cancel out. So kalau kamu mahir, tak hafal unit pun tak apa. Kamu hafal unit yang penting je. Lepas tu buat gantian. Lepas tu kita boleh derive unit yang baru. Jadual UP1 dah keluar dah? Dah fizik bila? Ali first, ni jadual. Eh, tukar. Eh, sini nak satu-satu. Muazzam. Betul. Pertama dia samakan persamaan. Dia boleh potong M1, dia boleh potong M2. Sebab dua objek dengan daya yang bergerak. So kalau objek satu tu yang pegang objek dua, so kita cancelkan yang sedang bergerak tu punya, dia punya jisim dengan. Faham tak? Tapi kalau objek dua yang memegang M1, bermaksud M1 yang pusing, bermaksud dekat sini M1. Kamu boleh anggap, buat anggapan M1 sama dengan M. Atau kamu boleh buat M2 sama dengan M. Di sini anggapan yang Muazzam buat, dia sama. Bermaksud objek 1 di tengah, dia akan pegang objek 2 yang akan keliling dia. Macam tu. Sampai sini faham eh? Boleh? Perlu ke hafal? Tak perlu hafal. Perlu ke faham? Tak ada pun pembuktian nanti. Tapi kalau kamu faham, baguslah. Sebab kamu akan aplikasikan formula dia je. Ha, dia taklah kamu pelik sangat daripada mana dia datang. So sekarang kamu nampak V kuasa 2 bagi R. Kenapa daripada V kuasa 2 dia boleh gantikan sebagai ni? Bermaksud dia gantikan V sebagai 2 pi R bahagi T. Betul? Kenapa dia boleh gantikan V sama dengan 2 pi R bagi T. Apa, apa V ni apa? V ni apa? Hal laju. Apa formula hal laju? Apa formula hal laju? Ha. Saya nampak pelajar perempuan, saya dengar suara pelajar perempuan. Apa dia kat atas ni? Sesaran ataupun jarak bagi masa. Okey, macam tu. So masa ni tempoh pusingan dia lah. Sebab tu dia T. Boleh? Ni gerakan membulat kan? So kalau kamu nak kira lintasan gerakan membulat, pi J kuasa 2 kamu belajar dalam matematik. Ni luas kan?
Kalau 2 pi J ukur lilit kan? Tapi yang ni dia ambil bahasa Inggeris, R lah radius. Jadi ukur lilit bulatan. Yang ini adalah sesaran dia, iaitu ukur lilit bulatan. Berapa tadi dia punya formula yang kalau kamu belajar matematik, 2 pi J. Kenapa R bahasa Inggeris? Radius. Radius. Jejari. Okay, boleh. So masukkan. Bila kuasa 2, 2 kuasa 2, 4, pi kuasa 2, pi kuasa 2, R, peng, dia jadi R kuasa 3. Dah pelik kat situ kan? T kuasa 2, ada T kuasa 2. Macam mana kita nak tengok benda ni? Saya tak tahu kamu start kat mana tadi. Yang ni kita tengok begini. 2 pi R bahagi T kuasa 2. So kamu akan dapat 4 pi kuasa 2 R kuasa 2 T kuasa 2. Okay, sampai sini faham eh? Okay. Lepas tu kita tengok macam mana pula. Kita tengok pula yang ini. Sebab kita nak gantikan dia bahagi dengan R. So kamu ada 4 pi kuasa 2 R kuasa 2 bahagi T kuasa 2 per R. Yang ini saya serabut sikit. Kalau kamu tulis dalam matematik, kamu akan tulis dia macam ni. Per berbawa maksud bahagi, betul? So kalau kita jumpa bahagi, kita selesaikan macam mana dalam matematik? Darab apa? Satu per dia kan? Kalau dia satu per R, dia akan jadi R. Kalau dia R, dia jadi satu per R. Jadi daripada sini, persamaan kamu akan jadi 4 pi kuasa 2 R kuasa 2 per T kuasa 2 darab. Betul? Saya salah buat ke apa ni? Betul? Saya rasa macam salah je. R kuasa 2 sayang. Sini ada R kuasa 2 kan? Okay. Betul. Per 1 per R. So kita cancelkan. Dapat R. Lepas tu R daripada sini. Bawa naik ke sebelah dia. So dia kena darab dengan R kuasa 2. Jadi jawapan yang ini darab dengan R kuasa 2. Dapat balik bawah R kuasa 3. So macam mana G ni? Ni darab kan? G darab M. Bila pergi ke belah sini, dia akan jadi bahagi. Bahagi G. Sebab tu dia duduk sini. Faham tak? Tak faham? Buat balik. Buat balik. Bukan tiru cara dia. Buat balik. Tunjuk balik satu-satu cara tu. Sebab dia skip. Dia skip banyak. Tak salah pun dia skip step sebab dia ikut ruang dalam jawapan tu. Buat balik. Jatuh. Apa? Ha? Yelah tunjuk satu-satu. Daripada awal macam mana? Jangan buat macam, jangan buat sama macam Muazzam buat tadi. Dia skip berapa step tu? Perasan tak dia skip step? Tu jawapannya akhir. Saya tak nak skip satu pun step. Dari atas. Dari atas lah. Daripada samakan persamaan tu dulu. Okay, cara tulis salah. Satu dekat bawah. Satu ke atas tu kuasa, salah. Persegi, kalau buat macam tu salah lah. Kita tak ada formula yang kuasa kat atas. Kuasa kat atas kuasa. Kalau R kuasa 2 maksud nilai R darab 2 kali. Bukan jisim, bukan R yang kedua lah, tu maksudnya. Penulisan kena betul. Thank you.
Sama dengan kat mana? Kau daripada GM tu. Jangan hilang apa benda yang kau tu. Ha? Ha, apa tu? Kalau dekat exam? Kena tulis macam tu. Kau jangan melompat tiba-tiba sama dengan kau kena dekat lain. Ha, biarlah. Salah lah. Kelemahan kamu adalah penulisan secara matematik. Ha, satu ayat biasanya takkan ada dua sama dengan. Kamu suka buat T sama dengan, sama dengan, sama dengan. Ha, macam tu kan? Ha, tak boleh. Salah lah tu. Kau jadi salah lah tu. Penulisan matematik yang salah. Tak apa, habiskan dulu apa yang kamu tu fikir. Nanti saya tunjuk salah kat mana. Okey. Sebab saya tidak boleh buat kunci. Tak, tak ada masalah pun. Dia tulis je apa yang kamu tulis. Sebab saya nak tahu kamu faham sampai mana. So kena ada contoh. Saya bukan boleh baca fikiran 36 orang dalam ni. Okey. Terima kasih. Kat sini tertinggal pi kuasa 2. Okey. Okey, yang ini tak perlu tunjukkan. Dia tak perlu tunjukkan. Yang ni sebenarnya tak perlu. So bila dia buat macam ni, kena padam terus yang ni. Terus jawapan akhir. Saya ada penulisan matematik. So jadi yang ni dah tak perlu dah. So bila kamu pindah, jangan tak payah tunjuk buat anak panah ke sini pindah. Itu saya explain dekat kamu. Ni pergi mana? Dia pergi sebelah. So, bila kita tulis, kita tak buat anak panah tu. Okay, cuba tengok lagi sekali. Kita samakan persamaan. M besar kan? M1, M2 bahagi R kuasa 2. 2-2. Tapi kamu punya M besar pelik tadi. Betul tak? Kamu buat M besar kan? Ha, kamu obviously M kecil. So jangan tukar dia punya capital letter ataupun apa. So dekat sini kita buat anggapan yang pertama. Saya dah terang anggapan. Dalam fizik bila kita jawab teori ataupun apa, anggapan tu penting. Ingat tak saya cerita, kalau dia tak bagi nilai G, kita kena tulis. Dengan menganggap G sama dengan 1. Contoh kan? Atau kalau tak tulis, biarkan je huruf G tu. Macam kita biarkan je pi, jangan buat apa-apa macam tu. Ha, so jadi, kenapa memudahkan kamu juga nanti akan datang. Jadi dekat sini anggapan kita buat M2 sama dengan M. Tu anggapan yang pertama kita buat. Ini anggapan. Jadi kamu ada G, M1, M sama dengan MV kuasa 2. Bahagi dengan R. Yang ni bahagi dengan R kuasa 2. Kamu cancel kan? Okey lah, saya tak cancel lagi. Lepas tu saya kata, saya buat arahan. Pindahkan semua nilai. Ini kalau saya nak bagi kamu faham lah. Di sebelah kiri. Kecuali M1. Saya pindahkan semua yang sebelah kiri. Ni kiri kan? Kecuali M1. M1 sama dengan MV. V kuasa 2 bahagi R kurungan. Ni darab silang lah. R kuasa 2 darab silang. G, M. P,
pindahkan semua nilai. Ha, masa ni yang baru kamu, sebab tulis berterabur tadi, nak bagi kamu faham, kamu tak faham, kamu tengok satu-satu step je. Nampak? Sampai sini okey? So ini boleh cancel sebab ni R fasa 2. Sampai sini okey? Ha, sebab tu kamu kata, gantikan V kuasa 2, V sama dengan 2 pi, ya yang masuk 2 pi R bahagi T. Tunggu orang lah, nombor lah. Spek lah. Jadi bila kita buat gantian kat sini, yalah dia nak balik, dengkilah pula. Untung lah balik-balik. Betul-betul. Ni V, ni V. Kuasa 2, kuasa 2. Kat sini tinggal R, R. Cikgu Dorin tertinggal G. Nampak? Kemudian baru kita pecahkan yang ni. Betul dia buat tu, tak salah. Dia jadi terlupa. Mak Zambak saja pun betul. Tapi penulisan tu tak smart. Tu sahaja. Kalau tak nak buat tanda darab, kita buat kurungan. Kurungan kan maksud dia darab. Betul? Ha, jadi dapatlah jawapan dia 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 G T kuasa 2. So kamu tengok penulisan mana yang kamu rasa senang kamu nak faham. Sebab kenapa kena tahu nak tulis bagi senang faham? Masa exam, kamu ada tak sebelah pemeriksa nak explain jawapan kamu? Ini ni maksudnya saya bawa ke sebelah ni maksudnya. Ini tak. Saya ni nak menunjukkan saya tulis, bawa dia ke sini. Ini menunjukkan saya cancel dia boleh? Tak ada kan? So penulisan kena jelas arahan dia satu-satu. Jadi apa saja, ini dalam bentuk bukan nombor. Kalau bentuk nombor pun kena tulis macam ni. Sebab tu markah pertama penggantian. Malah kadang-kadang dalam exam kita nilai pi kan. So bila kita buat gantian pi, ada orang tekan kalkulator 4.321 pi, betul tak? Saya salah. Ada orang dia akan tekan 22 bahagi 7. Ada orang dia tekan daripada kalkulator. Kalau kamu tekan straight pi pada kalkulator, tak payah tukar. Tapi kalau kamu tekan pi, bermaksud kamu kena tekan 22 bahagi 7 dulu, tulis macam ni. Memudahkan orang nak tahu. Nanti kan dia muskil. Kenapa titik perpuluhan kamu dengan dia tak sama? So dia kena try tiga-tiga ni. Oh budak ni pakai 4.321. Betul tak? Pi sama dengan 4.321. Ha. Ha? 3 poin saya terbalik. 3.142. Ha. Macam tu boleh? So katakanlah kamu buat gantian. Kamu pakai nilai yang ni. Nanti bila gantian, 2, tulislah 3.142, masukkan nilai R yang kamu tahu, macam tu. Jadi pemeriksa tahu, oh dia pakai 3.142. Ataupun yang ajar kamu, cikgu matematik old school, bila kira pi je dia tak kasih pakai ni. Dia tak kasih pakai simbol pi, dia suruh kamu tulis 22 bahagi 7. Tulis macam tu. Tapi kalau kamu kira memang kamu terus tekan 2, lepas tu kamu tekan pi, tekan terus pi yang ada pada kalkulator, biarkan sahaja dalam bentuk tu. Kenapa? Ulang balik. Kenapa? Memudahkan orang. Bila dia mudah faham, mudah tak dapat markah. Tu dia sebenarnya. Nak bagi kamu mudah dapat markah. Okey. Jadi, yang ini rumus untuk menentukan jisim. M ni jisim lah. Dia M besar bermaksud dia pemalar. Dia bukan M kecil. Pemalar. Jisim bumi, jisim matahari, jisim bulan. Nilai yang telah ditetapkan sebagai titik rujuk. So, bukan kamu kena kira. Dia nak tunjuk pembuktian sahaja macam mana nilai tu boleh dapat. Sebab tu dia aktiviti ni menentukan jisim bumi dan matahari. So M besar tu adalah pemalar. Okey? Boleh. Jadi
Kalau kita tengok cerita Star Wars, bila dia buat lompat, dia pergi ke galaksi lain kan. Bermaksud dalam alam semesta kita ni ada banyak galaksi, betul? Tak, saya salah. So kita ada satu sistem suria, kita lah keliling matahari. Sistem suria yang banyak ni jadi galaksi. Ke salah? Ke sistem suria tu lah galaksi. Apa dia? Sistem suria tu lah galaksi. So kalau galaksi yang banyak-banyak tu kita panggil apa? Eh, multiple universe tu dalam Doctor Strange. Kau jangan. Apa dia? Make a way tu laluan bintang-bintang. Tempat dia melompat pun jangan. Tengok je cerita orang putih. Main tembak je alasan. Tak ada orang main game Pokemon? Bima Sakti apa Bima Sakti? Milky Way orang dah kata salah Milky Way pula. Andromeda apa pula Andromeda? Lagi merapu elektromagnet. Aku tanya dia macam ni. Sebutir pisang. Sebutir pisang. Satu, sebiji pisang. Bila dia banyak, kita panggil sesisir pisang atau sesikat. Satu tu yang ada banyak. Bila sikat tu ada banyak, dia jadi setandan pisang. Betul? Bila setandan pisang tu banyak, dia akan jadi sekebun pisang. Betul? Sama juga. Satu planet, banyak planet jadi galaksi. Banyak galaksi jadi... Sudah. Confident. Aku dah kata salah, ulang lagi. Jadi dia patah haji. Orang kata Milky Way salah, dia ulang lagi. Masalah betul lah. Okay, ni perkataan am sahaja. Nanti kelas 23 bulan nanti saya tanya lagi nak. Ya kan, kamu masa tu jadi guru muda pada kelas sebelah kan? Tadi kau tak masuk lambat kan? Kau bagaimana masa aku cakap tadi? Kau yang masuk lambat? Ada tak masuk lambat? Eh tak, kau dah ada dah masa aku terang tu. Nampak sangat jasad kat sini, roh kat lain. Pulanglah ke planet Marik. Planet bumi tidak selamat untuk anda. Okey, jadi abaikan dulu istilah tu, pengetahuan am. Kalau ada awet boleh belagak, nampak educated sikit. Milky Way, tugas kau. Cari Milky Way dalam bahasa Melayu apa dia. Lepas tu dengan maksud dia apa dia. Boleh ulang kali dua kali. Multiple universe tak mau. Itu Dr. Sam yang cerita tak mau. Okey, nanti saya akan tanya lagi sekali. Kalau banyak galaksi apa nama dia? Okay, macam keadaan kita ambillah bumi ni satu galaksi yang mengelilingi matahari. Saya nak istilah tu dalam bahasa Melayu, okey? Kemudian kita bayangkan dalam satu balang gula-gula ada banyak gula-gula. Okey. Ambil satu biji gula-gula, itulah kita punya sistem suria. Maksudnya alam semesta ni sebanyak balang tu. So dia bergerak. Kita mengelilingi matahari, kita bergerak. Tak, bumi berpusing macam ni. Dalam masa sama keliling matahari macam tu, kan? Matahari bergerak. Ini ikut-ikut. Faham tak? Dia ada plane dia sendiri. Nanti saya cari balik video ada orang. Saya pernah jumpa orang buat animation pasal pergerakan planet ni. Kalau jumpa nanti saya bagi link. Tengoklah. So, jadi pergerakan dia tu, dia sudah tidak membulat. Dia bentuk oval. Tu kita bincang dalam hukum Kepler. Yang hari ni kita nak masuk sedikit hukum Kepler. Kepler ni nama orang. Hukum Kepler kamu belajar ada tiga. So kamu ada belajar Kepler yang pertama. Sancam ni tau simbol dia. Kau janganlah buat dua. Dia memang pakai yang ni. Tapi kalau buat dua pun tak salah, boleh lah. Tiga. Okay. Yang pertama dia kata ni dalam bentuk macam ni. Udahnya aku punya oval. Apa dah? Hukum yang ketiga. Suka hati dia lah, dia buat hukum. Dia jumpa sakit sampai tiga-tiga je lah. Kalau tu ke 15 lah hukum dia. Rukun solat ada berapa? 13. Saya baik laju jawab. So dua pusatan, ni jejari ni, jejari dia sama ni. So dua bulatan yang sama. Bila kamu gabungkan bulatan ni, kan dia jadi bentuk oval, tak?
Betul tak? Bukan. Ke saya perasan je. Faham tak? Dia dua titik. Betul ke saya buat dua bulatan, saya sambungkan. Yang biru tu saya sambungkan. Jadi bentuk oval lah. Lebih kurang lah. Saya lukis freehand kot. Dia ada kaedah guna betul-betul. Pakai tali. Nanti saya bagi link YouTube. Ikutlah buat. Saya tak nak tunjuk. Sebab saya malas. Jadi dalam hukum Kepler pertama, kita baca muka surat 96. Orbit bagi setiap planet adalah elips dan matahari berada di satu daripada fokusnya. Apa maksud perkataan matahari berada satu daripada fokusnya? Apa maksud perkataan tu? Dia bentuk elips. Oval lah bentuk elips ni. So berapa titik fokus pada dia? Dua. Kenapa kau kata dua? Itu pasti. Saya tanya titik fokus. Titik fokus satu. Apa itu ayat matahari berada di satu daripada fokusnya? Satu fokus ke empat fokus? Dia sebut empat. Dua fokus. Kenapa kau kata dua fokus? Gelak pula. Dia kata empat. Masalahnya aku yang boleh soal je kat sini. Sebab aku hanya soal jawapan yang betul saja. So aku tak tanya kenapa empat bermaksud? Empat salah. Okay. Soalan yang betul je. Saya counter balik. Kenapa kau pilih jawapan tu? Kalau agak-agak aja tanya. Anda boleh mendaftar ke tim pasukan penembak tepat. Cepat. Kenapa kata dua masalah? Saya jumpa dalam buku cikgu dah tulis dua. Macam tu. Apa itu? Orang dah tak jawab, orang tanya dua. Maksudnya satu salah. Titik fokus bermaksud satu titik fokus. Dua titik fokus. Elips ada dua titik fokus. Cara nak buat elips, saya kata dua bulatan ni gabung dapat macam ni kan? Inilah, ini paksi dia. Inilah titik fokus dia. Paksi ada dua, yang panjang dengan yang pendek. Yang panjang major ke minor? Jadi titik fokus berada di paksi mana? Major. Ini titik fokus. Jadi matahari boleh ada tang sini atau berada tang sini. Kita pilih. Boleh? Sama sini boleh? Faham tak masuk ayat? Orbit setiap planet adalah elips dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. Itu masuk hukum Kepler pertama. Ini definisi yang pertama kita jumpa bawah hukum Kepler. So kena mahirlah definisi. Boleh salah tak ayat definisi? Boleh, bukan ayat Quran. Boleh. Yang tak boleh salah ayat Quran, dia ada hukum, berdosa, haram. Ayat ni kalau salah mungkin tak dapat jawapan, tak dapat markah. Kalau CP-CP mungkin dapat. Apa kata kunci penting dekat ayat ni? Elips. Titik fokus. Satu, kita sebut satu titik fokus. Satu daripada, macam mana ayat dia? Cerita pasal titik fokus, cerita pasal bentuk elips. Satu daripada titik fokusnya. Sebut-sebut satu. Titik fokus ada dua, kena sebut dia berada di salah satu. Tak kisahlah buat ayat macam mana. Kena beritahu dia bergerak dalam bentuk elips dan dia berada di antara satu titik fokus tu. Boleh? Tapi kalau nak mudah, tak payahlah buat ayat sendiri. Kau bacalah ayat ni berulang kali. InsyaAllah ingat. Okey. Hukum Kepler yang kedua, dia kata, muka surat 97. Garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Jadi dia bagi sektor. Kalau kita lukis dalam bentuk bulatan, kita panggil sektor kan? Luas tertentu dia tu kan? Jadi saya pun tak tahu nak tulis macam mana. Tapi kalau di sini, saya ambil yang ini, yang ini, yang ini. Lebih kurang lah. Luas. Sama ke tak sama? Ayat tu, macam mana ayat?
Garis yang menyambung planet dengan matahari. Garis yang menyambung planet dengan matahari. Planet tu akan berada di kawasan ni lah. Ni gerakan planet. Planet akan bergerak kat line biru. So garis yang menyambungkan planet dengan matahari. Inilah garis yang menyambungkan planet dengan matahari. Matahari kat sini. Ah, matahari. Nampak macam sitoplasma. Garis yang menyambung planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama. So bermaksud luas ni dengan luas ni sama. Dalam selang masa yang sama, apabila objek, apabila planet bergerak dalam orbitnya. Ni orbit dia lah, laluan dia. Selang masa yang sama duduk di mana? Ni saya tanya kamu, ada pada ayat ni lah. Selang masa yang sama. Selang masa tu duduk dekat mana? Dekat orbit. Yang inilah. So maksudnya daripada titik ini, dia bergerak ke titik ni. Titik ni bergerak ni, masa yang diambil tu sama. Kalau masa yang sama, rasa-rasanya halaju linear dia sama tak? Sudah. Kenapa tak? Kalau sama, kenapa sama? Jarak berbeza. Betul lah tu. Macam mana nak kira halaju linear tadi? V sama dengan yang kita tengok tadi, yang kita awal tadi kita tadi. V sama dengan, tak pakai dah S berkiti tadi. Sasaran tak? Dalam ini memang betul sasaran. Dalam ni bentuk dia 2 pi R bahagi T. Sekarang yang ini, odoh lah pula T aku. Ni sama. Jadi dia berkadar berdua lah kan? Nilai ni mempengaruhi tak? Kita pemalang, anggaplah satu kan? Jadi kalau V bertambah, R? Kurang. Macam mana kau dapat R berkurang? Kenapa R dapat kurang pula? Kenapa kau kata bertambah? Sebab aku cakap R, kau kata. So kena jelas, kena jelas kenapa Cikgu Durin kata. Selain daripada kalau dah baca tu, dia nampaklah ayat. Hal ini bermakna planet itu bergerak dengan laju linear yang lebih tinggi dari A ke B berbanding dengan dari C ke D. Itu untuk orang yang dah baca. Tapi dia punya explanation dia datang daripada sini perkadarannya. Sebab jarak tadi mempengaruhi hal laju. Sebab dia kata masa yang diambil itu sama. Jadi kalau masa sama, kita ada tiga pemboleh ubah kat sini. V, R dan T. Kalau T malah, kita cari hubungan antara V dan R. So yang kita tak nak, kita padam. So dia tunjuk sama. Bermaksud kalau V bertambah, R bertambah. Kalau V berkurang, R berkurang. Ha, macam tu. Jarak AB lebih besar daripada jarak CD. Jangan tengok jejari dia. Tempat yang dia nak lalu tu. Saya nampak Muazzam pelik. Ni, ni, ni. Ini kita punya R-nya di sini. Jarak dia bergerak. 2 pi R-nya di sini. Bukan daripada pusat belatan. Kalau kau tengok dari sini, of course lah yang ni menang. Jangan, bukan, 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 bukan. Jarak ni. Faham tak? Si kau tak faham kan? Betul tak? Faham tak? Okay, ayat dia balik. Kena faham betul-betul. Nanti kita tanya, nyatakan hukum Kepler yang terlibat. Apakah maksud hukum Kepler kedua? Mampus kau nak jawab kalau kau tak faham. Okay, Kepler pertama, cerita bergerak bentuk elips, matahari berada di salah satu titik fokusnya. So kita faham yang tu. Kepler kedua, dia nak cerita, apabila planet tu bergerak ikut orbit dia, pada satu keadaan tertentu dia dekat dengan matahari, pada satu keadaan tertentu dia jauh pada matahari. So bila kita tengok pada, kita warnakanlah shaded ni. Saya lukis tak nampak macam sama besar, abaikan lukisan aku. Yang tak cantik tapi orang cantik. So kita tahu bila dia bergerak daripada titik ini ke sini, dengan titik sini ke sini, masa dia sama. Jarak tak sama. Tengok gambar raja buku teks bagi, kita akan nampak, katakanlah yang ini point 1, 2.
Yang ni 0.34. Kita akan nampak jarak sekejap. 1, 2 besar daripada jarak 3, 4. Ya sayang, kami. Saya. Ha? Oh, sekarang? Oh, okay. Tak tahu. Sorry, sorry. Sekejap. Faham mak? Tengok kau faham eh? Kau tahu aku kena panggil. Alright, alright. Okay, okay. Jadi kita berhenti dekat Kepler ke? Kita sambung Kepler ke? Alright, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua.